Fox bisa men-takedown 3 player. Kita lihat Alec Lewis quarter combat, hati-hati sudah dapat weapon dari tim Fox itu sendiri. Dan itu justru dari attacker Buffalo mendapatkan 2 player Vultures as a jet, luar biasa. Yang ketiga udah terdengar juga ada pergerakan Omen dari bagian Heaven, masih mencari-cari ada tembakan Ghost yang dilakukan, tidak mau terlalu terburu-buru. Vulture Ghost quarter combat terelakkan dan itu dia 3 kills untuk tim Buffalo bagi seorang Vultures as a jet. Belum ada yang entry, masih dijagain aja, angle-nya tipis-tipis, dibuka-buka pelan-pelan sama Jet atau seorang Vulture di sini. Tapi kalau kita lihat dari tim Fox itu sendiri, Jet dari tim Fox nggak nge-pick. Ini kalau kita lihat setup dari tim Fox ini benar-benar mereka bagian nge-defend aja. Kayaknya nggak berani untuk open, untuk nyulik satu persatu tim Buffalo. Ini malah jadi kesempatan buat tim Buffalo masuk ke dalam side-nya, dan ini adalah hal yang baik untuk langsung melakukan. Not too strong untuk melawan Vandal, bahkan Vulture sedangkan yang kedua, dan itu adalah poin keempat untuk tim Buffalo. Iya, hampir aja si Jet dapat ace. Satu lagi itu bakal ace buat Vultures ya. Tapi ternyata gagal ace kali ini. Juga sudah mulai melakukan split area yang cukup menarik. 2-2-1 ya, udah ada 2 player juga memasuki B main. Kali ini dari Jet akan membuka areanya NY. Melihat ngeding, ngeding tapi ternyata nggak berhasil. Malah Vultures double pick yang cukup apik membuat side B-nya terrontokkan. Ter-takedown dan lihat Vultures kali ini ingin menunjukkan performa atau kabilitas dia. Alice ter-takedown, this is a threat yang sangat luar biasa. Threat ke arah masing-masing duelist, mencari ke arah bagian fan. Tapi lihat, defensif udah mulai dibangun juga. Satu defender masih bisa masuk dalam side, bahkan ada tembakan dari bagian side-nya. Hampir memberikan damage yang cukup besar. Masuk ke arah side A kali ini. Wow, semuanya masuk ke arah heaven ya. Nggak ada yang turun gunung sama sekali. Masih semua di atas dan kali ini belum ada spike yang di-plan. Malah ngejaga, malah memberikan momen untuk Fox melakukan regrouping. Dan kali ini setup-nya lagi-lagi harus dibangun ulang. Dan sudah mulai turun juga dari area heaven. Headshot Blade Storm yang cukup baik dari Vultures menunjukkan performa sebagai seorang duelist. Orang lainnya udah mulai menuju ke arah bomb site A, dan ini dia A akan masuk ke dalam Jet. Ternyata disiplinnya cukup baik, tapi masih cukup bisa dideteksi oleh Vultures. Sebuah on point shot dengan goals yang dimilikinya sementara waktu. Tahan di sana. Betul, udah melakukan setup juga kali ini player-playernya, ada di bagian mid, ada di bagian B juga. Vultures ngeding! Wah, gila, dia berusaha untuk ngedefense bagian B side ini. Menjaga hati-hati remnya, ini bahaya loh Vultures ini. Jet yang gak mau diem walaupun dia defender. Nah, benar, baru gue bilangkan Alice, ini dia Battle of Jet. Ternyata dimenangkan oleh Vultures, dan langsung dash, langsung crowd burst. Dan itu dia gerakan cepat terukur.